Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ya, berjumpa lagi di Ki Jalan Jajan. Oke, sahabat, kali ini kita lagi di Klaten ya, tepatnya di Danguran. Masih di Wedi ya ini ya. Klaten Selatan. Oh, Klaten Selatan ya. Oke, kita lagi di rumah makan Handari. Nah, oke, kita review tempatnya ya sahabat. Seperti ini tempatnya. Bagus. Ini ada nuansa-nuansa joglo, nuansa-nuansa Jawa ini. Rumah Jawa ini. Bagus. Untuk makanannya seperti ini sahabat. Iya, kita udah habis nih. Ini tadi ada iga bakar, ada ayam bakar. Ini kuahnya ini enak banget ini sahabat. Ada kangkung dan lain-lain. Kita review tempatnya dulu ya. Kalau makanannya udah lewat ini guys. Nah, ini adalah lokasi di tengah ya. Ini di joglo paling tengah seperti ini. Nah, ini tempat duduknya Jawa, tempat duduknya kursi klasik Jawa seperti ini sahabat. Lalu ada cuci tangan komplit di setiap sudut, ada cuci tangan. Ini buat rapat bisa, buka bersama bareng teman-teman kantor bisa. Oke, di situ ada musola juga ada. Di sini toilet. Oke. Oh, di atas juga ada ini, sahabat. Nah, ini dia. Di atas ini, sahabat. Lalu itu kamar mandinya, ini kolamnya. Komplit. Enak tempatnya. Dan setelah tadi di ruangan yang besar, di belakangnya lagi ada tempat seperti ini. Iya, bagus sekali. Ini buat makan juga ini keluarga. Jadi nuansa-nuansa Jawa klasik gitu sahabat. Oke. Lanjut ya. Sebentar kita review ke depan. Nah, di sini juga masih ada ruangan sahabat ya, seperti ini. Oke, cakep sekali. Nah, seperti ini sahabat. Jadi untuk keluarga, untuk prasmanan juga bisa, untuk teman-teman kantor rapat, bagus banget. Nah, ini ada, kalau Jawa ini namanya gebyok. Nah, ini kasirnya di sini. Oke, coba kita lihat parkirannya ya. Namanya rumah makan Handari. Spesialnya ayam bakar khas Klaten. Oke, nah seperti ini sahabat. Kalau dari depan seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Ini parkirannya ramai banget. Ini pas di bulan suci Ramadan ya. Nah, seperti ini. Ini ruangan yang tadi ini sahabat. Keren. Mantap. Tepatnya di Danguran, Klaten. Jadi kalau dari kota Wedi ke utara sedikit, nanti Danguran itu ada Alfamart. Lalu ke sini. Nah, oke sahabat. Saya kira cukup untuk review kali ini. Bagus sekali. Silahkan mampir ke sini bagi yang belum pernah ke sini. Ini termasuk kuliner khas Klaten. Silahkan dicoba, sangat memuaskan sahabat. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.